Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat kuis melalui Telegram dengan poll. Ini sangat mudah sekali. Pertama, tinggal kita klik saja tombol klip ini, klip kertas yang ada di bawah. Kemudian pilih poll. Nah, sebelumnya jika ingin mudah silakan Bapak Ibu copy pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya copy. Kemudian tempel. Dan opsinya dimasukkan di tempat jawaban sesuai dengan opsinya masing-masing. Atau di sini saya ketik saja juga bisa, B5 berikutnya C6 D8 E10. Kemudian ini masih berbentuk poll tanpa nama. Di sini pemilihan anonimnya kita hilangkan. Di bahasa Inggrisnya anonymous. Banyak pilihan tidak, karena ini pilihan ganda, cuma satu pilihan, dan buatlah menjadi mode quiz. Jadi diaktifkan, karena mode quiz sudah diaktifkan maka kita harus memilih jawaban atau kunci jawabannya yang mana. Di sini jawabannya D. Kemudian klik buat. Nah, otomatis terkirim di grup. Untuk melihat jawaban yang benar kita klik saja D. Nah, akan ada bentuk seperti itu. Nah, jika kita salah maka gambarnya bergetar merah. Sekian tutorial dari saya. Ini menggunakan Telegram di HP. Setelah ini kita akan melihat bagaimana menggunakan kuis ini di Telegram. Tonton cara bikin. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah poll menggunakan Telegram di desktop. Ini saya menggunakan Telegram Portable. Untuk Telegram Portable kita klik titik 3 yang berada di pojok dari grup, klik saja. Kemudian create poll atau buat poll, sama seperti di HP tadi, karena sudah saya masukkan jawaban. Ya, pada soal sudah saya copy sebelumnya maka langsung saya paste. Nah, namun ingat untuk pertanyaan ini karakternya terbatas. Di sini sudah -30, artinya tidak bisa kita kirim karena karakternya sudah lebih 30. Di sini saya hapus opsinya. Nah, ternyata sudah lebih 4, maka bisa kita buat sama seperti tadi. Ini kita buat opsinya ABCDE. Kemudian kita hilangkan voting tanpa namanya. Pilihan banyak, jawaban juga tidak kita checklist, dan yang kita checklist adalah quiz mode. Jadi mode quiz. Kemudian kita pilih jawaban dari pertanyaan ini C. Kemudian create. Dan sisanya kita pilih jawaban C. Maka sama seperti tadi akan ada penghargaan jika benar. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.